dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Sejumlah truk angkutan logistik untuk korban bencana alam dilepas langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan pada Kamis pagi di halaman Mapolda Kalimantan Selatan. Logistik bahan makanan berupa beras, mie instan, susu, telur, dan lainnya akan dikirimkan untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, sebagian bahan makanan juga dikirimkan kepada korban banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tabalong. Bantuan ini kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, baik yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Tentu kita semua ikut prihatin karena dampaknya cukup luas di sana. Oleh karena itu, Polda Kalsel beserta Bayangkari dan seluruh jajaran Polres menginisiasi untuk memobilisasi bantuan-bantuan yang dibutuhkan, baik sandang maupun pangan. Pengiriman bantuan merupakan bentuk kepedulian dari kepolisian serta Bayangkari untuk meringankan beban korban bencana alam. Padli Azhari, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.